kamar terus. Your black and your red. Red, black, your red. Red. Serve, low to serve. With receive, which side? That side, okay. Pertandingan di hari pembuka Indonesia Masters 2022 berlanjut. Nah, kali ini kita akan fokus untuk menyaksikan persaingan yang juga tidak kalah menariknya dengan Lincoln Gandhi dan Rolly Fernando Daniel Martin yang belum lama berakhir dengan keunggulan dari pasangan Indonesia atas pasangan Inggris. Sebenarnya secara ranking lebih tinggi, tapi tentunya dengan dukungan istimewa yang diberikan oleh para penonton di Istora pada kebangkitan luar biasa sejak game kedua dan diakhiri dengan manis tadi di game ketiga. Daniel Martin dan Rolly Fernando memastikan langkah menuju babak berikutnya. Dengan kemenangan 10-21, 21-13, 21-12. Dan kali ini Nur Izzuddin asal Malaysia bersama dengan Go Sefei akan berjibaku menghadapi Alexander Dunn dan juga Adam Hall asal Skotlandia. Satu kesempatan bagi pasangan asal Skotlandia untuk tidak menyia-nyiakan opportunity berlaga di Istora dengan penonton yang sangat ramai. Akankah mereka mampu memberikan satu penampilan impresif? Adam Hall berusia 26 tahun. Ladies and gentlemen, on the right, Go Sefei and Nur Izzuddin, Malaysia. Tahun. And on the left, Alexander Dunn and Adam Hall, Scotland.
Kemudian Nurizuddin. Goalkeeper to serve to Alexander Dan. 24 tahun. Lapol. Bersama dengan Gosefe, usia 24 tahun. Adalah pasangan yang tentunya memiliki jam terbang yang lebih banyak. Dan juga dari segi peringkat jauh di atas dari pasangan Skotlandia. To love. 2 poin dengan kilat mampu diraih oleh Gosefe dan juga Nurizuddin. Serve dari Nurizuddin. Three love. Gagal melewati net tadi. Tancap gas dengan cepat Nurizuddin dan juga Gosefe. 4 poin tanpa balas di awal persaingan. Save is over. 2 smash keras yang dilayangkan oleh Alex Dan tadi. Akhirnya mampu mengakhiri torehan angka beruntun yang dicetak oleh pasangan Malaysia. Baik sekali, satu penempatan shuttlecock dari Nurizuddin. 5-1. Satu, Gosefe akan melakukan serve. Atau Nurizuddin justru. Tersangkut satu seven, upaya dari Alex Dan tadi. Lebih mengutamakan tenaga kombinasi dari duet Skotlandia ini untuk bisa mengatasi perlawanan Gosefe dan Nurizuddin. Tentunya ini bukanlah satu opsi terbaik karena Nurizuddin dan juga Gosefe memiliki gaya bertahan yang begitu apik. Smash keras. Service over. Down the line tadi yang dilakukan oleh Adam Hall. Duet Skotlandia ini mengisi posisi 31 dunia, sedangkan tentunya Nurizuddin dan Gosefe berada di peringkat top 15 di peringkat ke-12. Service over. Mereka juga sering masuk ke top 10. Kali ini satu upaya dari Gosefe. Delapan dua pasangan Malaysia. Bali sangat percaya diri untuk memulai persaingan, membuat sulit berkembang permainan dari Alexander Dunn dan juga Adam Hall. Thank you.
tidak menyanyiakan satu kesempatan tadi Go Savey untuk bisa memberikan satu pukulan keras. Kembali bertambah 10-3, 7 angka keunggulan dari pasangan Malaysia atas pasangan Skotlandia. Dan kali ini satu pukulan yang sangat baik dilancarkan. Sangat mudah tadi interval di game pembuka menjadi milik Go Savey dan juga Nur Izzuddin. Dominasi yang begitu mengesankan dan juga kemampuan bertahan yang tidak kalah baiknya dipertunjukkan oleh Izzuddin dan Go Savey yang membuat mereka begitu dominan. Unggul 11-4. Masukan dari Reksi Manaki yang memberikan instruksi tentunya untuk terus konsisten dan tampil baik di Zidin dan juga Go Savey. Misi dari Go Savey dan juga Zidin agar bisa menembus babak-babak final di Indonesia Masters. Mereka juga sangat ingin memperbaiki posisi dan kembali mengisi ranking dunia di top 10. Hall dan Dunn mampu menambah perolehan poin. Serve dari Hall tadi mampu disergap dengan cekatan oleh Go Savey. Ambisi setinggi langit dipupuk oleh Go Savey dan Nur Izzuddin untuk bisa menembus peringkat 10 besar dunia. Dimulai dunia dengan kemenangan yang mereka mampu cetak di German Open. Benar-benar membuat percaya diri meningkat dari pasangan Malaysia ini. Di Swiss Open juga Nur Izzuddin dan Go Savey mampu beraksi hingga partai puncak. Mereka ditumbangkan oleh pasangan Indonesia Fajar Alfian dan Lia Ardianto kala itu. Mereka juga sempat melenggang ke babak semifinal di Asian Championship Filipina. Di Thailand Open ada satu pertandingan yang begitu dramatis antara Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi. Ketika itu mereka mampu unggul tapi kesulitan untuk bisa mengatasi perlawanan dari Go Savey dan juga Nur Izzuddin. Dan ini menjadi satu persiapan yang ideal bagi pasangan Malaysia untuk bisa melenggang cukup jauh di perhelatan Indonesia Masters 2022. Tadi satu kok mengenai bagian kepala dari Hall. ...15-6, Go Savey memegang kendali serve. Oh, luar biasa. Jual beli tekanan dengan variasi pukulan yang berakhir mulus bagi pasangan Malaysia. Nur Izzuddin sudah kesulitan tadi untuk menggapai shuttlecock. Namun kali ini justru Alex Dunn dan juga Hall tadi yang tidak mampu melakukan pengembalian yang tepat. Ini kembali totalitas perjuangan dari Nur Izzuddin yang terlihat begitu sigap tadi mengantisipasi, berbeda dengan Hall yang coba menggapai namun tidak mampu membalikkan shuttlecock. 16-6, 10 poin defisit dari kedua pasangan yang berlagak. Seventeen, six.
Sangat baik. Sebuah upaya tadi untuk meraup angka tambahan 17-7 dengan hilangnya Muhammad Sohibul Fikri dan juga Bagas Maulana dari persaingan, tentunya ini membuka jalan bagi Nur Izzuddin dan juga Gosefei bisa keluar dari rooting yang tersaji di Indonesia Masters. Karena potensi dari Bagas Maulana dan Sohibul Fikri untuk menghentikan laju Nur Izzuddin di babak-babak berikutnya sudah tidak mampu dilakukan lagi. Mereka tersingkir tadi di laga pembuka opening round dari Daihatsu Indonesia Masters. Penampilan negatif dalam beberapa ajang diikuti lagi dengan satu hasil minor bagi pasangan Bagas Maulana dan Muhammad Sohibul Fikri yang memang struggling di beberapa turnamen terakhir mereka. 19, angka yang sudah mampu dicetak oleh pasangan Malaysia, melaju sangat cepat menuju game point di aksi pembuka mereka di Istora. Kembalian yang sama sekali tidak cermat tadi dari Alex Dunn. Game point 28. Masih belum bisa mengakhiri persaingan, gagal tadi angka yang coba didulang. Sangat baik. Tambahan angka yang mengakhiri persaingan di game pembuka Nur Izzuddin dan Gosefei dengan nyaman tadi tanpa harus menghadapi sebuah kesulitan, mengakali perlawanan dari duet Skotlandia Hall dan juga Alex Dunn. Satu penampilan yang impresif. Mereka dengan approach yang begitu fokus dan serius mampu unggul dalam waktu cepat 12 menit saja, 2-1-9. Adjustment perbaikan penampilan harus ditampilkan coach dari duet Skotlandia ini dan juga Hall terus berbincang untuk memperbaiki penampilan Alex Dunn dan juga Hall. Antusiasme luar biasa para penonton yang hadir di Istora menyaksikan laga-laga di match day pembuka dari Indonesia Masters 2022. Gosefei dan Nur Izzuddin kali ini berlaga menghadapi pasangan asal Skotlandia Alexander Dunn dan juga Adam Hall. Di game pembuka mampu unggul cukup nyaman, tidak ada kendala berarti, 21-9 kemenangan yang diraih oleh Nur Izzuddin dan juga Gosefei. Kita harapkan Alex Dunn dan juga Adam Hall bisa tampil lebih baik di game kedua, memberikan perlawanan bagi duet asal Malaysia.
Save is over. 1-0. Serve dari Adam Hall. Sangat baik reaksi yang ditunjukkan oleh Nur Izzuddin. 2-1 unggul di game kedua. Sama kedudukan sementara di game kedua. Nur Izzuddin tadi yang sambil terjatuh, ada permukaan lapangan yang sepertinya sedikit licin. Dan kalau kita melihat rutin dari turnamen kali ini di Indonesia Masters 2022, maka lawan berikutnya yang akan dihadapi baik itu oleh Gosefe Nur Izzuddin maupun Alex Dunn ataupun Adam Hall adalah pemenang di antara laga tadi. Mempertemukan Sabar Gutama, Muhammad Reza Pahlavi Isfahani, dan Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana. Ketika tentunya kita sudah tahu hasilnya, maka di babak berikutnya potensi bagi dua tim yang berlaga untuk menghadapi Sabar Gutama ataupun Muhammad Reza Pahlavi yang sudah menanti di persaingan babak berikutnya menjadi tentunya batu sandungan bagi siapapun yang lolos dari perhelatan persaingan kali ini, karena Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlavi tentunya memiliki kekuatan yang belum terlalu dikuasai oleh lawan-lawan mereka di Indonesia Masters. Pun juga dengan apa yang terjadi kepada Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana, juara All England tahun ini, harus takluk dari pasangan muda Indonesia. Gagal tadi satu upaya dari Nur Izzuddin. Sangat baik Adam Hall memberikan satu pukulan keras. 4-0. Service over. 5-4. Luar biasa tadi satu aksi untuk kali ketiga Nur Izzuddin dengan gaya semi terbangnya menggapai shuttlecock. 7-4 keunggulan pasangan Malaysia atas pasangan Skotlandia. Alex Dunn sudah berupaya, justru Adam Hall yang tidak mampu mengembalikan satu return akrobatik yang disajikan oleh Nur Izzuddin. Unggul 4 angka Nur Izzuddin lagi dengan satu smash cross court-nya tadi. Benar-benar kesulitan untuk bisa dikembalikan oleh Adam Hall. Dorongan shuttlecock yang menjauh keluar tadi semakin sulit bagi Alexander Dunn dan juga Adam Hall. Empat. Konsentrasi penuh Gosefe.
Gagal kali ini Nur Izzuddin untuk bisa bergerak dengan cepat tadi, membaca antisipasi pergerakan shuttlecock dari pasangan Skotlandia. Serve Adam Hall tertinggal 5-10. Melebar, satu upaya dari Gosefey memberikan sebuah jalan bagi pasangan Skotlandia untuk bisa melirik kesempatan untuk menyamakan kedudukan, tapi pertahanan yang buruk tadi membuat interval di game kedua juga menjadi milik pasangan Malaysia Nur Izzuddin dan Gosefey. Belum ada kendala berarti yang bisa ditampilkan oleh pasangan Skotlandia ini. Mereka terus saja kesulitan meladeni penampilan yang begitu impresif yang diberikan oleh peringkat 12 dunia asuhan Reksi Mainaki, Gosefey dan Nur Izzuddin yang mampu unggul di game pembuka 21-9, dan kali ini hanya membutuhkan waktu 8 menit untuk bisa meraih keunggulan interval di game yang kedua. Sesaat lagi laga akan berlanjut. Alexander dan Adam Hall begitu kesulitan menemukan pakem penampilan yang ideal untuk bisa mengatasi cermatnya penampilan pasangan Malaysia. Begitu balance kekuatan dari Gosefey dan juga Nur Izzuddin yang untuk sementara di game kedua unggul 11-6. Poin perdana setelah break interval menjadi milik pasangan Skotlandia. 7-11 berupaya bangkit. Serve dari Dan tadi kembali tidak mampu memanfaatkan peluang ketika service sudah dipegang tadi. Bertambah lagi poin 12-7 bagi pasangan Malaysia. Sangat baik, tingkatkan kecepatan pukulan. Ini menjadi satu keadaan yang tidak nyaman bagi pasangan Skotlandia, dan mereka terus saja struggling untuk bisa mengembalikan pukulan-pukulan cepat yang ditawarkan oleh pasangan Malaysia. Lebar tadi pengembalian dari Adam Hall. 14-7. Secara head-to-head, mereka pernah bertemu dan keunggulan diraih oleh Gosefey Nur Izzuddin. Ini adalah pertemuan kedua mereka. Dan nampaknya kembali akan menjadi satu pertemuan yang akan diunggulkan oleh pasangan Malaysia karena sejauh ini masih sangat nyaman. Unggul 6 poin di game yang kedua. 8-14 serve dari Adam Hall kali ini diarahkan kepada Gosefey. Luar biasa, dua pukulan keras Nur Izzuddin diikuti oleh Gosefey yang kembali berujung positif bagi pasangan Malaysia. 15 sudah poin yang dicetak oleh pasangan Malaysia ini. Wow, satu penempatan cerdik dari Nur Izzuddin dari serve, dan kemudian pukulan kerasnya down the line tadi memberikan tambahan poin lagi bagi pasangan Malaysia. Saking kerasnya hingga senar raketnya tadi sepertinya putus. Nur Izzuddin harus mengganti raket dengan terus menjaga keunggulan 8 angka, 16-8. Gagal kali ini Gosefey. Kembali yang tersangkut di net tadi. 9-16, Alex Dan melakukan serve. Out. Service fault. 17, sangat disayangkan. Kesempatan yang disia-siakan oleh Alexander Dan tadi. Karena serve-nya
tidak sempurna. Mati langkah kali ini Gosevay. 10-17. Sangat baik tadi penempatan shuttlecock. Pukulan yang diarahkan oleh Adam Hall. 10-17. Lagi tekanan yang berujung poin tambahan bagi pasangan Malaysia. Transisi tadi bagi pasangan Malaysia, mereka sempat dalam keadaan tertekan bertahan, namun ketika berbalik maka lengah tadi aksi dari Alexander Dunn untuk bisa mengembalikan shuttlecock gagal. 18, 8 poin keunggulan. Service over. 11, pukulan yang kurang sempurna membuat angka kembali dapat diraih oleh pasangan Skotlandia. 11-18 menuju akhir persaingan di game kedua. Masih ada perjuangan yang coba disajikan oleh Adam Hall tadi, namun sulit dengan pukulan keras smash yang mengarah begitu dahsyat tadi dari Nur Izzuddin. 19-11, dua angka lagi menuju kemenangan bagi pasangan Malaysia. Masuk. Masih terus positif bereaksi, coba melawan. 12-19. Terpangkas menjadi 7 angka saja defisit yang harus bisa didaki oleh pasangan Skotlandia. 6 angka saja. 13-19, 2 poin beruntun didapat oleh pasangan Skotlandia untuk terus mendekatkan jarak dengan pasangan Malaysia Nur Izzuddin dan juga Gosevay. Masuk tadi. 20. Match point match 20. Point, 13. Raih oleh pasangan Malaysia Nur Izzuddin dan juga Gosevay. 7 kesempatan match point. Akankah mampu diakhiri di peluang pertama mereka? Service over. Gagal tadi. Service over. 14-20. Terkejut Nur Izzuddin dengan cepatnya pengembalian shuttlecock tadi. Masih match point menjadi milik pasangan Malaysia. Serve dari Alex Dunn. Nah, sangkut di net dan menjadi akhir dari perjuangan pasangan Skotlandia Alexander Dunn dan juga Adam Hall yang harus mengakui keunggulan Gosevay dan Nur Izzuddin. Tampil tanpa celah dengan unggul 2 game langsung. Tidak ada kendala berarti yang harus dihadapi oleh pasangan yang sedang dalam performa yang sangat memukau menuju aksi mereka di Daihatsu Indonesia Masters 2022 dengan ambisi untuk bisa menembus top 10 dunia. Walaupun jalan sangat berliku dan terjal di 2 turnamen yang akan berlangsung di Indonesia ini, ada ambisi dari anak asuh Reksi Mainaki untuk bisa memberikan segalanya. Dan di laga pembuka unggul 219, 214 atas Alexander Dunn dan Adam Hall. Kami sesaat lagi akan kembali untuk Anda.